Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya HRC Channel. Untuk video kali ini saya akan mencoba firmware untuk STB HG680P. Dan bagi yang baru pertama kali flashing STB ini, jangan lupa untuk driver World Cup device diinstalkan terlebih dahulu di PC-nya atau di laptopnya masing-masing. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan, bagi yang baru menemukan channel ini, mohon beri dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share. Untuk flash STB ini, saya menggunakan metode USB Burning Tool atau UBT. Langsung saja kita buka USB Burning Tool-nya, kemudian kita import file IMG, dan kita tunggu proses checking file IMG di UBT. Kemudian kita setting konfigurasinya seperti biasa, hilangkan checklist di iris bootloadernya, dan untuk iris flashnya kita biarkan saja checklistnya, lalu kita klik start. Kemudian kita beralih di bagian STB HG680P. STB dalam keadaan off dan kita di sini memakai bantuan adaptor ya teman-teman. Untuk USB mail to mail kita tancapkan ke USB laptop terlebih dahulu. Yang terakhir kita akan menghidupkan STB-nya. Pada saat menekan tombol power, STB HG680P harus bersamaan dengan menancapkan USB mail to mail ke USB 2 STB HG680P. Dan bila nanti sudah terhubung antara laptop atau PC dengan STB HG680P, maka tampilannya seperti ini. Proses flashing otomatis berjalan dan tunggu sampai 100% ya teman-teman. Ini memerlukan waktu sekitar 6-7 menitan. Untuk mempersingkat durasinya, saya percepat saja ya teman-teman. Setelah proses flashing selesai, klik stop di USB Burning Tool. Kemudian kita lepas USB mail to mail dan kita matikan STB-nya. Kemudian kita ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan hubungkan STB-nya dengan TV atau monitor. Dan bila sudah terhubung dengan TV atau monitor, tampilannya seperti ini. Konfigurasi awal COFFEE. Di sini kita pilih English, lalu klik Next. Untuk time zone kita lewati dan klik Next. Kemudian kita masuk di pengaturan WiFi. Teman-teman bisa memakai WiFi-nya masing-masing. Next, kita lihat petunjuknya ya teman-teman. Terima kasih sudah menggunakan custom firmware COFFEE ini di STB Fiberhome HG680P atau ZTE B860H. Dan ini dijelaskan bahwa menu COFFEE dapat Anda akses dengan cara buka aplikasi COFFEE emulator, kemudian ketikkan SU, kemudian enter, ketikkan COFFEE, kemudian enter. Salam dari kota hujan. Ini petunjuknya ya teman-teman. Pilih confirm dan inilah tampilan awalnya, aplikasi masih sedikit. Kemudian kita akan install aplikasinya seperti petunjuk di awal tadi. Kita masuk di terminal emulator, kemudian ketikkan SU lalu enter dan kita pilih grant atau izinkan.
Kemudian ketikkan coffee lalu enter. Dan di sini keluar menu petunjuk dan baca terlebih dahulu ya teman-teman. Tekan enter untuk melanjutkan install APK-nya. Nanti secara otomatis aplikasi akan terinstall. Dan bila sudah selesai, STB akan restart sendiri. Ini tampilannya setelah aplikasi sudah terinstall. Kemudian kita lihat dan kita coba APK-APK-nya. Teman-teman bisa cek masing-masing. Di sini tidak saya putar ya teman-teman, takutnya kena copyright. Semoga bermanfaat, semoga menjadi solusi bagi teman-teman yang akan oprek STB-nya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.